Selamat malam guys, kita jumpa lagi. Dan kali ini saya akan membuktikan Bofeng 5RE Plus untuk menerima radio broadcasting. Dan sekarang ini saya coba dengan antena standar bawaan dari HT ini. Kata umpung radio di Ambon frekuensi 96,8 MHz. Ini saya monitor dengan antena bawaan dari Bofeng 5RE Plus. Kalau pegang begini baru terima kayak bagus, tapi kalau kita lepas ya gitu. Nah, dan sekarang ini akan saya akan membuktikan. Nah, pakai antena Nagoya 771 yang baru saya dapat dari Bukalapak sore tadi, dibawa oleh Bos Kilat. Nah, dan sekarang ini saya akan membuktikan penerimaan radio FM broadcasting lewat HT Bofeng UV5RE. Nah, dan inilah antena ini, antena Nagoya NA771 dua band. Nah, ini antena. Nah, ini Nagayo. Nah, dan saya akan membuktikan ini penerimaan. Terdengar lebih jelas memakai antena Nagayo NA771 frekuensi VHF 144 dan frekuensi UHF 430 MHz. Perbedaan antara penerimaan radio broadcasting lewat antena bawaan atau antena standar dari HT Bofeng UV5RE Plus, dan saya menggantikan dengan antena Nagayo. Nah, dengar. Demikian guys. Selamat malam. Silakan Anda suka, silakan like dan mau memberi komentar juga silakan. Dan jangan lupa subscribe agar saya dapat bisa berkarya. Terima kasih guys. Dan inilah lewat antena Nagayo NA771 saya monitor radio FM 96,8 MHz. Terima kasih guys dan selamat malam untuk Anda semua.